Orang yang diampun dosa seumpama tidak ada dosa dah bagi dia. Kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni tuan-tuan, dia ni musuh Islam. Nabi istihar dah untuk Ikrimah bin Abu Jahal, termasuk senarai orang yang akan dibunuh. Kalau siapa-siapa jumpa dengan Ikrimah, boleh bunuh orang yang wanted, yang boleh menyebabkan dikenakan hukuman mati. Kalau bertemu dengan dia, boleh bunuh dia. Kalau Nabi jumpa dia, dia pasti dibunuh. Tapi dalam Fathul Mekah, tuan-tuan, dia lari. Sebab dia tahu Nabi tak akan ampunkan dia. Dia pun dah pernah dengar. Dia termasuk senarai orang yang akan dibunuh oleh Rasulullah. Bila dia lari, tuan-tuan, sampailah isterinya mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, isteri dia masuk Islam. Macam mana dengan suami aku? Kenapa suami kamu? Suami aku dah lari, wahai Rasulullah. Kerana dia tahu dia termasuk senarai orang yang akan dibunuh olehmu. Dan dia memusuhi Islam. Nabi kata, tak. Pergi cari dia. Allah akan mengampunkan dia kalau dia kembali pada Allah. Isteri dia kata, apa jaminannya wahai Rasulullah? Takut nanti kalau balik, macam mana jaminannya? Nabi pun ambil serban yang Nabi bagi pada isterinya. Bagi tahu, serban ini adalah jaminanku. Kata ini serban Rasulullah. Inilah jaminanku. Maka dia pergi cari soal laki dia. Laki dia sudah hampir naik kapal dah. Masa dalam naik kapal tu, isteri dia pun berteriak, abang, baliklah. Janganlah berlayar. Jawab apa Ikrimah? Dah, tak boleh. Kalau aku tinggal di Mekah, nanti aku pasti dibunuh. Jawab isterinya, abang jangan takut. Nabi dah memberikan keampunan pada abang. Mana kamu tahu? Pandai-pandainya kamu. Ini serban Rasulullah menjadi saksi dan bukti bahawa kamu, wahai suamiku, sudah diampunkan oleh Rasulullah. Ikrimah pun keluar. Malu Ikrimah nak jumpa dengan Nabi SAW. Bila bertemu dengan Rasulullah, dia pun tanya Rasulullah, Rasulullah, boleh nak masuk Islam. Tapi ada satu syarat, wahai Rasulullah. Apa syaratnya, wahai Ikrimah? Bolehkah Allah mengampunkan seluruh dosa aku? Ya, aku lawan Islam. Aku gerakkan untuk lawan kamu dan Islam. Aku menghalang Islam. Boleh dah Allah ampunkan semua kesalahan itu? Jawab Nabi, kalau itulah yang kamu pohon, Allah mengampunkan dosamu. Allah menawarkan keampunan untukmu. Takut apa, wahai Ikrimah? Allah memberikan kamu ampunan dosa. Orang yang diampun dosa, kaman la dzambalah, seumpama tidak ada dosa dah bagi dia. Baru Ikrimah masuk Islam kerana tawarannya Allah mengampunkan seluruh kesalahan dia. Itu Islam.